bacaan puisi oleh kelompok A dan B. Detik-detik perpisahan ini sungguh memilukan hati. Kakak-kakakku akan pergi meninggalkan dari sekolah ini. Oh kakak-kakakku, walaupun aku tahu dari Bu Guru, setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Tapi betapa perasaanku telah mengalah aku tak bisa menangis, tak bisa tertawa saat dengan lo kan bermimpi berikan dengan apa? Aku terpaksa mengikuti. Mungkin kamu salah fikir. Ucapkan selamat tinggal dengan kamu. Kamu terima. Semoga Allah memberkati langkahku. Harap. Ya, tepuk tangan untuk Anda. Kita ke belakang. Masuk ke belakang. Agak ke belakang aja. Dua tahun kita bersama, canda dan tawa yang baru datang mewarnai hari-hari kita. Wahai adik-adikku, gaya senyummu yang lucu, cara ngambekmu yang greget, membuat aku tak mampu melupakanmu dari ingatan. Tapi apalah, ketika Bu Guru pernah berkata dalam hidup harus ada kenangan, tapi harus punya masa depan. Adik-adikku, dalam suasana hari ini aku sampaikan, aku harus memilih dua pilihan, bukan pergi menggapai masa depan tanpa melupakan dalam kenangan dalam ingatan. Wahai adik-adikku, terima kasih atas persahabatan ini. Terima aku apa adanya, sebagaimana aku menerima mu, bukan karena ada apanya. Ya, masakan masih terus terus barang. Ya, satu, dua, tiga. Wahai adik-adikku, maafkan salahku, doakan aku dalam kemudahan. Selamat berpisah sama semua Allah. Berkati beri berhenti ini. Ya, sekarang nyanyi bersama pelajar sepuluh. Ya, satu, dua, tiga. Buat anak-anak.